Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan yang akan membentangkan tajuk salah satu daripada filsuf, iaitu filsuf Plato. Okey, yang dihormati Dr. Muhammad Sarfi bin Ali. Mula pada slide yang pertama. Okey, Plato. Plato dikenali sebagai seorang filsuf terbesar dan juga seorang matematikawan. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masihi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masihi pada usia 80 tahun. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Namanya yang sebenar ialah Aristocles. Nama Plato diberikan oleh gurunya. Ia memperoleh nama itu berhubung dengan bahunya yang lebar, sepadan dengan badan yang tinggi, raut mukanya dan potongan tubuhnya serta parasnya yang elok. Okay, seterusnya, sebelum dewasa, Plato sudah pandai membuat karangan dan bersajak. Pembelajaran filosofi pada awalnya diperolehi oleh Plato adalah dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Heraklitos. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Socrates makin hari makin mendalam padanya. Manakala ia menjadi murid Socrates yang setia. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filsuf. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Pandangan yang mendalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah, tidak ada seorang filsuf sebelumnya dapat menandinginya dalam hal ini. Kehidupan Plato. Setelah Socrates meninggal, Plato pergi ke Athena dan itulah permulaan pengembaraannya selama 12 tahun dari tahun 399 sebelum Masihi. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filosofi. Dari Megara ia pergi ke Kyrena, di mana ia mendapat pengetahuan tentang matematik dari seorang guru yang bernama Theodorus. Di sana juga Plato mengarang buku-buku dan mengajar filosofi. Kemudian beliau ke Italia Selatan dan terus ke Siracusa di Pulau Sisiria yang pada waktu itu diperintah oleh Dionysius yang mengajak Plato tinggal di istananya. Di situ, Plato kenal dengan ipar Raja Dionysius yang masih muda bernama Dion yang akhirnya menjadi sahabat karibnya. Mereka berdua sepakat mempengaruhi Dionysius dengan ajaran filosofinya agar kehidupan sosialnya menjadi lebih baik. Tetapi ajaran Plato membuat Dionysius menjadi jemu. Okey, pada tahun 367 sebelum Masihi, setelah 20 tahun Plato menetap di Academia, beliau menerima undangan dari Dion untuk datang ke Siracusa. Setelah Dionysius meninggal, maka digantikan oleh Dion dengan nama Dionysius II dan berharap Plato dapat mengajarkannya kepada Dionysius II itu pandangan filosofi tentang kewajipan pemerintah menurut pendapat Plato. Kemudian Plato berangkat ke Siracusa dan disambut oleh raja dengan gembira, tetapi bagi raja itu, filosofi tidak menarik yang akhirnya fitnah dan hasutan bermajeraya dalam istana itu. Akhirnya, Plato kembali ke Athena dan bekerja di Akademia sebagai guru dan pengarang. Okey, sasatai Plato, sewaktu seorang murid mengadakan satu majlis pernikahan, Plato yang sudah berumur 80 tahun datang juga ke majlis itu. Beliau turut riang dan gembira di majlis itu. Setelah agak larut malam, beliau mengundurkan diri di suatu sudut yang sepi dalam rumah tersebut. Di situ, di sudut itulah, beliau tertidur dan tidak bernyawa lagi. Keesokan harinya, seluruh warga Athena menghantar beliau ke kubur untuk dikemikan. Seterusnya, kita pergi kepada pemikiran Plato. Pemikiran Plato ada dua. Pertama, pemikiran Plato terhadap idea. Dunia ini menurutnya tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan dari dunia idea. Iaitu ia bersifat sempurna mengenai konsep-konsep pemikiran. Menurut Plato, idea berlaku tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang ramai. Ia muncul kerana tindakan balas berfikir. Plato percaya bahawa idea itu adalah realiti sebenar segala sesuatu yang wujud dan boleh diketahui dengan deria. Dunia adalah alam semula jadi, kekal dan abadi, sedangkan dunia hanyalah bayang-bayang dunia idea. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna bahawa Plato bermaksud untuk melarikan diri dari dunia. Dunia konkret ini dianggap penting, hanya perkara yang sempurna tidak dapat dicapai di dunia ini. Tapi Plato mengatakan agar manusia mesti cuba mencapai kehidupan yang sempurna. Yang kedua ialah Plato tentang negara idea. Menurut Plato, nilai-nilai atau pandangan Plato pada dasarnya adalah pandangan tentang kebajikan sebagai dasar negara ideal.
Ajaran Socrates kebajikan pengetahuan adalah diterima secara taken for granted. Manakala Plato meneruskan apa yang dibawa oleh falsafah Socrates. Plato hanya meneruskan pemikiran Socrates yang kemudiannya dikembangkan menurut pemikiran Plato. Menurut Plato, negara ideal adalah mengikut prinsip yang mementingkan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan. Atas dasar itulah, kemudian Plato memandang perlunya kehidupan bernegara. Tidak ada cara lain menurut Plato untuk membangun pengetahuan kecuali dengan pendidikan. Inilah yang kemudian memotivasikan Plato untuk mendirikan sekolah dan pusat ilmuan. Di negara demokrasi, setiap orang berhak dan memiliki kebebasan dalam melakukan. Di negara demokrasi, setiap orang berhak dan memiliki kebebasan dalam melakukan apa yang aku tak boleh. Kenapa? Maafkan saya. Di negara demokrasi, setiap orang berhak dan memiliki kebebasan dalam melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada sebarang kawalan ketat dari negara, kerana adanya kebebasan, setiap orang berhak dalam mengkritik orang lain. Dalam bidang pendidikan, falsafah yang digunakan oleh Plato ialah, pertama, penggunaan perbincangan sebagai sebahagian dari metod pengajaran. Yang kedua, gagasan bahawa universiti merupakan tahap tinggi dari sistem pendidikan awam, terutamanya pengajaran dan pendidikan. Sekolah dan kurikulum mempunyai peringkat tahap asas, tahap kedua dan selanjut dan lanjutannya. Keempat, sistem pendidikan bersama. Yang kelima, gabungan pendidikan fizikal dan mental di peringkat pra-pendidikan. Seterusnya, dalam sosiologi, pertama, Plato telah menterjemahkan pemikiran Socrates di dalam memahami masyarakat yang kompleks menerusi dua karya agung beliau, iaitu The Republic dan The Laws. Yang kedua, The Republic, di mana karya ini merupakan inisiatif beliau dalam menggambarkan sebuah masyarakat yang adil dan keadilan dapat diwujudkan, dan seterusnya istilah idealisme telah terhasil. Falsafah yang pertama, Plato percaya bahawa idea adalah realiti yang sebenarnya daripada sesuatu yang dapat diketahui melalui panca indera manusia. Yang kedua, Plato turut bermadah mengenai estetika atau lebih dikenali sebagai keindahan, tentang ciri-ciri yang mesti terdapat pada keindahan. Yang ketiga, di dalam bukunya yang bertajuk The Republic, Plato dengan tegasnya menyatakan bahawa seni adalah suatu mimesis. Sama ada lukisan, muzik, puisi atau drama adalah ilmuan. Kita sambung dengan karya-karya Plato. Hampir seluruh karya falsafah Plato menggunakan metod Sokratik, iaitu metod yang dikembangkan oleh Socrates yang dikenal juga dengan nama metod dialog dan atau yang seringkali disebut sebagai Elenchus. Tiga karya bukunya yang terkenal ialah Republic, Politicus dan The Laws. Okey, Republic ialah yang paling terkenal dan diakui sebagai hasil seni sastera yang paling agung dan merupakan karya manusia yang terbesar yang pernah ditulis di dalam bidang falsafah. Mengandungi pemikiran yang paling berani dan paling original yang telah memberikan banyak inspirasi dari zaman ke zaman yang mencakup hampir semua bidang kehidupan manusia. Manakala Politicus dan The Laws pula mengetengahkan pemikiran falsafah politik yang ditulis dalam gaya bahasa yang berbeza dengan Republic. Dianggap tidak menarik untuk dibaca kerana isinya terlampau panjang dan susah untuk difahami. Anak murid Plato pula, iaitu Aristotle, anak murid Plato yang menuntut di sekolah akademik, sumbangan Aristotle adalah berkaitan dengan perkembangan ilmu fizik dan muzik. Bapanya adalah seorang doktor dan raja Macedonia, Amintas II, sampai usia 18 tahun, dia mendapatkan pendidikan terus dari bapanya itu. Setelah ayahnya meninggal, Aristotle pergi ke Athens dan berguru dengan Plato di Akademia 20 tahun lamanya. Dia menjadi murid Plato. Okay. Plato adalah murid kepada Socrates yang begitu mengagumi Socrates hingga dia ingin menghidupkan ideologi dan falsafah gurunya. Plato menjadi saksi atas apa yang diusahakan oleh Socrates, iaitu menyedarkan kembali masyarakat Athens, terutama kaum muda, untuk berfikir secara logik menggunakan akal pemikirannya untuk berfikir. Plato mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dari gurunya itu, iaitu melahirkan seramai mungkin orang yang berfalsafah
Oleh itu, Plato mendirikan sebuah sekolah iaitu Akademia. Untuk mencapai kesejahteraan yang sempurna, perlunya ideal, di mana ideal adalah sesuatu yang objektif, yang mana idea-idea tersebut tidak diciptakan oleh pemikiran kita. Sebaliknya, pemikiran kitalah yang bergantung kepada idea-idea kerana idea-idea itu berdiri sendiri dan bebas dari subjek. Tanpa idea, sesuatu akan sukar untuk mencari kebenaran kerana kehebatan itu timbul daripada cara kita berfikir. Menurut Plato, negara yang hebat harus dipimpin oleh seorang filosof sehingga dia menulis buku Republik. Buku ini merupakan salah satu karya Plato yang sangat terkenal dan membawa kepada pengaruh yang besar. Plato mengaplikasikan falsafahnya dalam setiap bidang termasuk politik dan dia juga telah mendekati ramai pemimpin pada masa itu untuk menyerapkan falsafahnya. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.